Ibu, ya Allah, tersembah namun kami ucapkan ya Allah. Kami ini juga bisa berucap kembali ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Kampung Yarus 1 yang saya hormati beserta jajarannya, kepada Kepala Desa Bumi Wonorejo yang saya hormati, kepada Ketua Relawan yang saya hormati, sesepuh bini sepuh yang ada di Yaro tanpa terkecuali yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, dan tidak ketinggalan teman-teman semua relawan, ibu-ibu aliansi, ibu-ibu Serikandi yang saya hormati, dan adik-adik semuanya dan semua yang hadir pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan pagi yang cerah ini, walaupun mendung tapi mendukung tidak panas, kita senantiasa mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan dari Wonorejo sampai di Yaro 1 dan kembalinya ke Bumi Wonorejo, semua ugan-ugan teman semuanya mendapatkan keselamatan semuanya. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, di sini kita berkumpul kembali kurang lebih 1 bulan 4 hari kalau tidak salah. Waktu pembuatan pertama atau mendirikan rumah, alhamdulillah dalam jangka waktu 1 bulan 4 hari, alhamdulillah rumah berdiri, sudah berdiri dan siap dihuni oleh keluarga Ibu Pipit dan anak beserta semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara pada kegiatan pada hari ini kita mulai saja, karena juga mungkin ibu-ibu dan bapak semuanya masih ada kegiatan yang lain. Sebelum dimulai, di sini kami bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan-sambutan, yang ketiga doa, yang keempat penyerahan kunci rumah, dan yang kelima nanti saya menunjukkan kepada tuan rumah atau ibu pipit tempat-tempat fungsi kamar dan sebagainya. Yang selanjutnya nanti bapak ibu untuk memberikan selamat kepada ibu pipit. Jadi satu persatu masuk urutan, nanti keluarnya langsung dari belakang. Jadi tidak putar balik lewat sini supaya tidak baku tumpuk. Nanti setelah saya tunjukkan ke Ibu Pipit, duduk di ruang tamu, semuanya Bapak Ibu yang hadir bisa memberikan selamat kepada Ibu Pipit. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kegiatan dalam acara penyerahan kunci pada pagi hari ini akan kita mulai. Kita doa bersama, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini diberi Allah memberikan kelancaran, keridhaan dan ikhlasan kita semuanya. Amin. Bila hadirin tersebut. Al-Fatihah. Amin, amin. Semoga Allah memberikan ridha kepada kita semuanya dan memberikan kelancaran. Peningkat acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, kami berikan kehormatan kepada Ketua Relawan untuk memberikan sepatah dua kata dan kepada hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Pada beliau, Pak Ali, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jadi ini wakil saya. Jadi karena beliau ini sibuk di rumah sakit, kemudian umur juga kayaknya sudah lumayan loh. Ya, jadi makanya untuk kelihatan rutin kesininya mungkin kurang kelihatan, tapi semangatnya yang saya ya, ini perkenalan beliau. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Yaro 1, yang kami hormati Bapak Kelurahan Bumi Wonorejo, Bapak Klik telah bersedia hadir. Yang kami hormati Ketua Pembangunan Rumah Bantuan ini. Yang kami hormati sesepuh-sesepuh Yaro yang hadir di sini. Dan yang saya hormati warga lingkungan RT di sini dan sekitarnya yang selama ini mungkin melihat kami sibuk di sini atau mengganggu kegiatan lingkungan sini. Tapi luar biasa, yang kami hormati juga semua, seluruh relawan ataupun ibu-ibu, semuanya yang memberikan semangat kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan ataupun membantu kegiatan dari Pak Bida, sehingga bangunan ini dapat selesai dengan lancar, sesuai target, walaupun meleset 10 hari ya Pak ya, karena target dari tanggal 3 pendirian tempo hari 15 hari kemudian akan terima kunci, ternyata 20 hari berikut karena ada halangan-halangan, yaitu kegiatan sosial lainnya, yaitu lingkungan, ada pesta, ada pernikahan kanan kiri, tapi semuanya itu dapat dilalui oleh tim-tim ini, terutama Pak Huda dan kami, sehingga rumah ini tetap berjalan sampai dengan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan relawan Wonorejo semua yang tergabung di dalamnya. Saya tahu itu dari aliansi, dari masyarakat Wonorejo sendiri yang punya hati tergerak untuk giat kali ini. Saya ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih karena beliaulah hal ini bisa tercapai dengan harapan kita. Jadi saya sebagai ketua panitia ataupun ketua tim, terima kasih banyak telah dipercayai untuk memimpin kegiatan ini. Saya mohon maaf kepada lingkungan RT sini ya, untuk Yaro. Mungkin kemarin-kemarin kami sempat mengadakan kegiatan di malam hari. Jadi mungkin kami mengganggu. Tapi karena hal ini kita laksanakan berkat permohonan dari rekan-rekan. Rekan-rekan itu yang hari Minggu tidak dapat hadir di sini, mereka tidak terima dalam arti begitu. Tidak terima dalam arti mereka juga ingin andil. Kemudian minta waktu untuk malam. Ya kami nggak bisa ngomong apa-apa. Kami juga dengan Pak Huda juga sudah koordinasi bahwa di sini juga kondisinya hujan. Tapi ya itu lagi namanya hati nurani. Tetap kita berangkat. Jadi tetap kita berangkat sehingga bangunan ini ya alhamdulillah. Terus kemudian untuk Ibu Pipit nantinya bangunan ini tidak bisa sempurna yang apa yang layaknya rumah bumi yang sempurna, karena kami juga kekurangan di plafon ya, plafon kekurangan, kemudian cat juga nanti kami mohon apa namanya ya, dimaklumi lah, karena ngecatnya kami juga bukan tukang serius, maksudnya kita ini cuma sambil lari-lari terus, yang penting hati kami itu pingin kerja. Ya seperti ini, mungkin di dalam lebih parah lagi ya, tolong jangan dilihat. Jangan dilihat. Kalau sebenarnya mau nyerahkan kunci begini ini malu sebenarnya, kalau karena di dalam belum. Tapi saya akui karena teman-teman semuanya dan Pak Buda sendiri
kita saling koordinasi dengan baik. Semua ada hal-hal bagaimana kita juga koordinasi, terutama dengan lingkungan, dengan kekurangan, yaitu tidak usah dianu, itu kelemahan dari kami atau kekurangan dari kami. Dan semua bantuan dari donatur-donatur maupun yang menyumbang, mudah-mudahan semuanya dibalas sebagai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka diberikan rezeki yang lancar sehingga punya hati sosial yang tinggi dan selalu lancar rezeki yang barokah. Amin. Doakan saja ya Mbak Pipit ya, kita tidak minta apa-apa, kita cuma minta tolong doakan kami semua. Jadi kapanpun kami tolong didoakan, selalu mudah-mudahan selalu sehat, selalu mempunyai rezeki dan hati yang lapang sehingga dapat membantu sesama. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang telah membantu berupa material ataupun dana sehingga terlaksananya bangunan ini. Untuk laporan kami dari tim relawan Wonorejo, kami sudah bikin laporannya, sudah lengkap di belakang. Nanti yang mau membaca ataupun melihat, kami persilahkan, hanya itu untuk kami. Bangunan ini terlaksana, patungan semuanya, bukan dari Wonorejo saja, karena ini dari bantuan dari mana-mana. Hanya kami dengan Pak Uda ataupun tim di Yaro bekerja sama untuk bagaimana memikirkan rumah ini seperti apa, itu kami yang koordinasi dengan Pak Uda. Jadi bangunan ini terlaksana atas bantuan dari seluruh pihak yang punya rezeki dan punya hati yang baik untuk membantu Mbak Pipit ini. Saya mohon maaf sekali lagi ya kepada teman-teman. Mungkin kemarin-kemarin ada suara ataupun perintah saya mungkin yang tidak masuk akal. Ya saya mohon maaf karena semuanya itu ya demi terlaksananya pembangunan ini. Kita tidak terkejar target, orang bilang ini terkejar target, tidak. Karena kita juga menyesuaikan waktu, kami juga bukan pengangguran, ya memang pengangguran tapi bukan pengangguran paten, yang sehari-hari kita harus cari rezeki. Tapi alhamdulillah rekan-rekan kita ini dari tim relawan ini ngatur waktunya, saya akui, terima kasih banyak. Semua bekerja tapi rumah juga jalan untuk bisa membantu Pak Buddha di sini. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat timbalan amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak yang saya mau sampaikan, tapi karena waktu sudah cukup panas. Sekali lagi, selama giat ini saya memimpin dari tim relawan, mohon maaf ya Pak Buda, mungkin jam 1 malam, ya, jam 1, jam 12, telepon. Saya lihat bukit, jadi haru. Tisu dulu. Padahal saya sudah bilang jangan nangis, malah saya nangis. Kacung. Ya begitulah. Jadi Pak Uda ya, terima kasih. Saya mohon maaf. Mungkin jam 12 malam, jam 1 saya selalu telepon. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ini jaringan tidak ada, jadi saya tidak bisa berkomunikasi dengan Pak Uda. Itu bisa membuat nyenyak tidur beliau. Nah, semua itu demi terlaksananya rumah ini dan bagaimana etika kita hidup beraktivitas di daerah orang lain, yaitu di warga Yaro. Jadi jangan sampai lingkungan terganggu ataupun bagaimana, kami juga izin tanah diri supaya semua berjalan. Dan seperti yang Bapak-Bapak lihat semuanya, bangunan sudah berdiri, kita ikhlas untuk membantu Mbak Pipit sekeluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya mohon maaf sebelumnya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nangis saya. Ya, demikian tadi sambutan dari ketua semangat. Tim relawan Bapak Ali yang sudah begitu terharu memberikan sambutannya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pembangunan Yaro Makmur 1 kepada beliau Pak Huda. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua Relawan dari Bumi Wonorejo. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kampung Yaro Makmur. Yang kami hormati Bapak Lurah Bumi Wonorejo. Dan yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, baik dari Kampung Yaro Makmur dan dari Wonorejo dan sekitarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, mohon maaf tidak saya sebutkan dari golongan mana-mana. Yang saya hormati juga, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih bisa hadir di kediaman Mbak Pipit yang baru saja kita selesaikan. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur padanya, Allah senantiasa menambah kenikmatan-kenikmatan lainnya pada kita semuanya. Taruna. Amin. Salawat salam juga khususkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semuanya semoga kelak mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak ibu yang hadir pada pagi menjelang siang ini, ini sudah mulai ini mulai terharu ini. Mas Ali tadi. Mohon maaf. Kita mulai awal sudah berkomitmen dengan Ketua Relawan. Makanya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada khususnya relawan yang dipimpin Mas Ali dan masyarakat, ibu-ibu semuanya yang mendukung terlaksananya pembangunan rumah yang menurut saya sangat indah ini. Kami juga berterima kasih kepada semua tim-tim relawan yang kemarin menumpahkan tenaganya, pikirannya, bahkan hartanya, waktunya untuk membantu kami di sini. Ini kalau saya bisa bilang ini hasil dari para teman-teman relawan semuanya. Kami hanya untuk membantu saja di sini. Bayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya memantau pembangunan ini, merinding kita dari keikhlasan beliau. Saya pas terakhir kemarin malam itu saya kasih informasi hujan Yaro, hujan deras. Dia terjang saja sampai di sini. Alhamdulillah habis maghrib juga hujannya agak reda. Sampai jam 3 malam Bapak Ibu semuanya. Jadi kami sebagai orang Yaro atau yang memimpin pekerjaan ini hanya pelengkap saja. Kami dari Yaro, mungkin donatur Yaro, itu hanya pelengkap-pelengkapnya saja. Tapi bersyukurlah kita semuanya dengan koordinasi, dengan kerjasama dari berbagai pihak, alhamdulillah rumah yang dulunya rata dengan tanah sekarang berdiri megah di hadapan kita. Ketua relawan tadi bilang banyak kekurangan-kekurangan, itulah manusia. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi menurut saya kalau kita lihat di depan kita ini sudah sangat sempurna bagi kita. Karena semuanya sudah terpenuhi di dalamnya. Bahkan sampai relawan itu memikirkannya itu sampai jeli. Sampai kloset, sapi tank, kurung-kurung, jembatan, semuanya dipikirkan. Saya selama ini belum pernah melihat, mendengar, dan merasakan keikhlasan dari para
relawan-relawan ini. Hanya kali ini, makanya mari kita saling sesama manusia, karena kita hidup di masyarakat, mari kita sama-sama untuk belajar seperti teman-teman relawan yang ada di khususnya di Bumi Wonorejo dan sekitarnya. Karena beliau ada yang dari SPA bukan apa menyisikan atau tidak. Karena Bumi Wonorejo khususnya Nabili semuanya. Jadi dari beliau-beliau ini kita bisa belajar. Kita harus terpanggil bagaimana cara mengikuti jejaknya. Minimal kalau ada teman saudara perjuangan di daerah Nabili ini, kita turut memikirkannya. Mari baik tenaga maupun material dan lain-lainnya, mari kita sama-sama. Dengan begitu kita bisa meringankan saudara kita yang lagi kena musibah. Saya sudah bilang sama Mas Ali, insya Allah karena Mas Ali sudah memberi pelajaran bagi kami, saya ikut untuk relawan itu selanjutnya. Entah bagaimana waktu yang kita persiapkan, kita atur, ya seperti beliau saja bisa dengan teman-temannya, masa kita tidak bisa. Panas, Mbak. Bapak, Ibu yang hadir pada siang hari ini, saya juga mewakili dari Sohibul Hajah, Mbak Pipit sekeluarga, mengucapkan banyak-banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Kami keluarga Diaro ini sudah dibantu bukan sedikit, banyak sekali. Kalau kita mungkin bapak-bapak tukang atau yang bisa mengerap rumah ini perkiraan rapnya itu totalnya itu 100 juta habis kalau di total. Karena ada sumbangan dari sana sini, jadi mungkin totalannya yang dari relawan nanti ada. Kalau Bapak mau baca, silahkan ada. Relawan juga bertanggung jawab, semua dana itu dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi untuk mewakili dari Sohibul Hajah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah diberikan kepada keluarga Pak Pipit. Ini bagi keluarga sangat bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kami sekeluarga di sini. Karena tanpa adanya pembangunan rumah ini, terus terang tidak ada untuk tempat berteduhnya. Kalau istilahnya kita sudah berkeluarga, sudah beranak-anak, numpang terus, jelas dari kedua belah pihak ada perasaan yang kurang baik, walaupun itu kakaknya sendiri, walaupun ibunya sendiri, pasti ada. Sedangkan kita saja yang hidup bertahun-tahun dengan istri kita sendiri, dengan suami kita sendiri, masih ada perselisihan, itu pasti. Makanya dengan bantuan para semua pihak, Mbak Pipit punya rumah, semoga Mbak Pipit sekeluarga dengan anak-anaknya bisa tentram, bisa damai, bisa istiqomah untuk menempati rumah yang telah kita bangun bersama ini. Sekali lagi kami mewakili dari keluarga mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Kami tidak mampu membalas keikhlasan para bapak-bapak semuanya, baik material maupun apa saja. Jelas kami tidak bisa membalasnya. Kami hanya bisa berdoa, semoga semua yang telah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua perjuangkan untuk keluarga kami senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga menjadi amalan dari bapak-bapak yang diterimanya Allah karena keikhlasannya. Dan semoga juga jadi jariah para bapak ibu semuanya yang pahalanya selama rumah ini masih dimanfaatkan, semoga tetap mengalir. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi ini sudah tiga kalinya ucapan terima kasih kami ke keluarga, karena kami tidak bisa membalas itu tadi.
dari awal hingga akhir kami sudah merepotkan para bapak-bapak, khususnya ibu bapak relawan dari Wonorejo dan dari rekan-rekan kami yang di sekeliling ini atau lingkungan RT 1 khususnya dan kampung Yaru Makmur semuanya. Tentu dalam kegiatan ini mencinta waktu kita, apalagi untuk khusus RT 1 beliau, teman-teman semuanya memikirkan ini. Maklum kalau ada kesibukan pasti dia tinggal. Seumpamanya ada kesibukan pagi hari, sorenya teman-teman yang ada di sini membantu kami. Kami juga bersyukur sekali karena lingkungan di kampung ini khusus umumnya dan RT 1 khususnya ini sangat mendukung kami, mendukung keluarga Mbak Pipit. Untuk itu kami ucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh kelompok atau terutama kepada relawan apabila dalam melaksanakan pembangunan ini dari awal dari 0% sampai 100% ini tentu kami dari keluarga ada kekurangan-kekurangan, bahkan banyak permintaan atau permohonan atau apa saja yang sekiranya kurang berkenan bagi ketua relawan beserta seluruh anggotanya, Ibu-Ibu Sri Kandi dan Bapak-Ibu Aliansi semuanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terus kepada teman-teman khususnya Kampung Yaru Makmur juga kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf juga mungkin banyak teman-teman yang tersita waktunya untuk memikirkan hal ini. Kami juga tidak bisa membalas, semoga semua amal baik para bapak-bapak, ibu-ibu, baik dari aliansi, dari relawan, dari semuanya yang berperan di sini, itu senantiasa diterima oleh Allah. Dan kami berdoa semoga semuanya yang membantu, yang berkecimpung di dalam pengadaan rumah ini, senantiasa diberi kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah karena beliau seorang dermawan-dermawati yang cuma menyumbang. Insya Allah, Allah akan melihat dari keikhlasan bapak-bapak, dilapangkan rezekinya, dan semua keluarganya diberi kesehatan dan diberi panjang umur, dan amalnya semua insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya dalam pembawaan saya ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua pembangunan, saya terima kasih saya ucapkan juga kepada beliau mau bergabung dengan relawan. Sebenarnya relawan itu tidak ada, Pak. Relawan ada itu karena ada. Jadi seperti hantu. Tapi begitu keluar, siapa yang melihat pasti merinding. Itu ibaratnya relawan ibaratnya hantu seperti itu. Jadi relawan itu ada kalau ada. Kalau tidak ada ya nggak ada, hilang. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang hadirin yang kami hormati, meningkat sambutan selanjutnya. Kita beri waktu kepada Bapak Lurah Kampung Yaru Makmur 1 untuk memberikan sepatah dua kata pada beliaunya. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak Lurah Bumi Wonorejo, yang kami hormati Ketua Relawan dari Wonorejo, yang kami hormati Ibu Ketua Sri Kandi dengan mungkin strukturnya, yang kami hormati tokoh pemuda, tokoh karang taruna yang kami cintai, dan tak lupa kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami muliakan. Pertama-tama
marilah kita patut mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani atau rohani, sehingga mungkin Bapak, Ibu, Saudara semua yang hadir di dalam pertemuan di pagi ini dapat berjalan lancar dari awal melangkah kaki dari rumah sampai ke tempat kediaman Mbak Pipit di Yaro Makmur ini, khususnya untuk desa Yaro Makmur ini. Yang kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tunggu syafaatnya di zaman akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin perkenankan saya, mungkin yang belum kenal sayalah, mungkin yang diberi amanah untuk pemerintahan desa Yaro Makmur ini, Ibu sekalian. Saya malah bingung, Pak. Semua sebenarnya sudah diutarakan, tapi kita juga mewakili khususnya masyarakat Yaro Makmur ini, khususnya pemerintahan Yaro ini dengan tokoh masyarakat, masyarakat dari kalangan apapun, dari mulai dari RT, RW, Kadus, dan tokoh agama selainnya. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas mungkin kerelaan, sentuhan hati ibu saudara yang telah ikut memikirkan istilahnya dengan adanya musibah yang menimpa di masyarakat kami ini. Dan kami sebagai pemerintahan desa sini, khususnya masyarakat desa Yaro Makmur ini, saya tidak bisa membalas apa-apa. Mudah-mudahan amal kebajikan Bapak Ibu Saudara, khususnya dari relawan Bumi Wonorejo khususnya, yang telah susah payah, ibaratnya kepentingannya pribadi, keluarga pun ditinggalkan demi untuk merelakan waktunya untuk memikirkan nasib saya punya masyarakat yang baru kena musibah ini. Ya mungkin dengan adanya keikhlasan lahir dan batin ibu, mungkin langkah-langkah ibu ini ke depannya mungkin Allah memberi balasan yang setimpalnya, dan dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari narabahaya apapun. Semoga mungkin khususnya masyarakat Bumi Wonorejo ini, para relawan apapun mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, bisa menjadi contoh atau motivasi saya sendiri sebagai pemerintahan desa ini. Mudah-mudahan pemerintahan desa ini nanti beserta masyarakat di sini, inilah menjadi hikmah tertentu bagi kita. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa melangkah ini untuk gambaran-gambaran kami ke depannya nanti. Desa ini mudah-mudahan desa Bumi Wonorejo menjadi langkah awal saja untuk memberikan ke depannya, supaya mungkin ada apa-apa itu kita bersatu padu dalam memikirkan di suatu hari nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ya itulah kata pepatah, ibaratnya kita nyapu itu kalau satu lidi saja mungkin, kalau untuk nyapu nggak bersih, mungkin nggak bisa. Sulit untuk bersihkan, tapi dengan adanya mungkin dikumpulkan lidi itu menjadi banyak. Mungkinlah ibarat kita membersihkan itu gampang. Nanti lebih gampang. Kebalikannya, seberat apapun kita pekerjaan atau mungkin rintangan kita,
tapi dengan uluran kita kerjasama dengan persatuan dan kesatuan guyub, alhamdulillah mungkin Allah akan memberi jalan yang terbaik bagi kita. Mungkin dari saya akhiri, mungkin ada tata tutur kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kepada Bapak Lurah Kampung Yaro Makmur 1 yang telah memberikan sambutan. Untuk meningkat acara selanjutnya, mungkin dari Ibu Pipit kami mohon, walaupun tadi sudah diwakili Pak Huda dan diwakili Pak Kepala Desa atau Kepala Kampung, mungkin bisa mengutarakan isi hati atau mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya. Gitu. Kalau Ibu Pipit bisa berkata, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jalan menuju surga-Nya, menjadi amal jariah yang
terus mengalir mahalnya kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah memudahkan segala urusan Bapak dan Ibu. Semoga Allah berikan rahmat, bahagia dunia dan akhirat untuk Bapak dan Ibu. Ya Allah, dapat berkata-kata. Semoga Allah melimpahkan kasih sayang yang lebih banyak daripada Bapak kepada kami semua, menjadi lipatan ganda pahala dan kasih sayang Allah kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ustaz Huda, terima kasih banyak sudah membimbing Pipit mengucapkan bagaimana caranya berterima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih Pipit, tidak bisa mengucapkan begitu banyak kata-kata yang lembut, yang halus, yang bagus. Hanya ucapan terima kasih yang Pipit bisa bilang, ya Allah. Terima kasih banyak Bapak Ibu, ya Allah. Terima kasih Ibu, Pak. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat untuk Ibu Pipit. Terima kasih. Jadi, beliau sudah menyampaikan isi hati. Dan ini waktunya untuk tidak bersedih, karena bersyukur bahagia. Makanya sebelum lanjutkan acara selanjutnya, ada suatu jajel, yaitu gubahan dari Mas apa, Hasan, yaitu semangat tanpa sambat. Jadi kalau saya bilang semangat, jawabannya tanpa sambat. Semangat tanpa sambat. Semangat tanpa sambat. Semangat tanpa sambat. Terima kasih.